Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami Lanyo Official. Oke, hari ini teman-teman kami akan update stok atau review harga, yaitu penanak nasi atau rice cooker atau Magicom ya. Ini merek Philips. Jadi kita akan update stok tipe, pilihan warna, dan juga harga-harganya ya bosku ya. Jadi untuk Philips variannya lumayan banyak, ada warna-warna pilihan juga yang pastinya Anda bisa cocokkan sesuai dengan selera Anda. Nah, untuk yang pertama ini ada Magicom atau penanak nasi Philips tipe HD3115. Ini adalah tipe Magicom Philips yang paling basic ya, ini yang tipe paling standar HD3115. Oke, untuk wattnya sendiri sama ya bosku ya, wattnya 400. Nah, ini untuk harga di toko kami, yaitu toko Gaya Baru Pasuruan, ini 500 ribuan bosku ya. Jadi buat Anda yang pengen punya Magicom, yang penting punya ya, atau mungkin yang penting Philips, itu yang HD3115 cocok. Nah, untuk selanjutnya ini ada HD3119 ya. Ini untuk wattnya sama 400, kapasitasnya 2 liter, garansinya 2 tahun. Nah, dan juga ini model ininya ya, model dalamnya itu model keramik ya bosku ya. Untuk warna luarnya sendiri, ini warna kombinasi putih sama merah, tapi putihnya ini lebih dominan, lebih banyak putihnya daripada merah. Jadi seperti itu ya bosku ya. Untuk harganya sendiri ada di kisaran angka 600 hingga 650 ribu. Nah, ini ya bosku, untuk tipe HD3119 ini ada 3 varian warna yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera. Ini yang pertama warna kombinasi putih sama hijau ya, seperti ini ya bosku. Untuk yang tipe HD3119, untuk selanjutnya ada kombinasi warna merah putih ya, tapi lebih banyak putihnya, jadi lebih tepatnya warna putih merah. Nah, dan kemudian selanjutnya untuk pilihan warna ini untuk tipe selanjutnya ya bosku ya. Tipe selanjutnya ini bedanya sama yang tipe sebelumnya itu, selain di warna luar, nah di keramiknya. Nah, ini pro keramik yang warnanya seperti ini bosku. Jadi dia berbeda sama tempat nasi yang sebelumnya. Jadi kalau yang tipe ini ada pro keramik plus, kemudian warna luarnya itu identik dengan warna birunya, lebih dominan warna birunya daripada warna putihnya. Jadi tipe ini adalah tipe HD3131 ya bosku. Untuk harganya sendiri ini di angka 700 ribuan. Jadi 700 ribu lebih dikit, mungkin bisa kurang dikit. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri ini ada 3 varian warna. Yang pertama ada warna merah, identik merah dengan sedikit putih di bawahnya. Kemudian warna hijau, identik warna hijau, kemudian putih di bawahnya, dan juga ada warna biru. Nah, jadi kalau untuk yang Philips ini sendiri ya, jadi seperti ini HD3131 ya bosku. Ada 3 pilihan warna, jadi Anda bisa sesuaikan dengan warna yang Anda suka ya. Kebetulan warnanya juga bagus-bagus yang ini ya bosku. Nah, jadi seperti ini.
untuk penampakan HD 3131. Untuk selanjutnya yang akan kami review atau update stoknya itu adalah tipe HD 3138. Jadi ini yang warnanya semi chrome ya bosku, metalik. Nah, jadi ini tipe HD 3138. Nah, kemudian untuk tempat nasinya sendiri ini yang sudah dilapis bahan baku Hanseki ya bosku, warnanya yang ini abu-abu dalamnya. Jadi beda, untuk kuasnya sama, kapasitasnya sama, kemudian beda di dalam sama di luarnya. Ini juga warnanya itu lebih menarik kalau buat saya sih. Jadi kalau suka warna yang metalik-metalik itu pilih HD 3138 aja bosku. Untuk harganya sendiri ada di angka 750 ke atas ya, sekitar 800 ribuan. Ada 3 varian warna. Yang pertama ada merah metalik kombinasi dengan hitam. Kemudian yang selanjutnya ada warna ini ya, cenderung lebih ke gold. Kemudian yang selanjutnya ada warna silver perpaduan sama hitam. Jadi pancinya ini yang menurut Philip lebih bagus. Jadi ada panci 5 lapis tahan lama. Warnanya seperti ini bosku, beda sama yang tipe-tipe sebelumnya. Jadi bisa Anda pilih sesuai selera, sesuai yang Anda suka, sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang model ini ya, model tombol-tombol. Ini ada tipe HD 4515. Ya, seperti ini. Jadi kalau yang tipe HD 4515 itu sudah bisa buat kukus, buat nasi goreng dan lain-lain ya bosku ya. Jadi buat Anda yang suka yang lebih kekinian ya, pilihnya ini ya bosku ya, yang mengikuti zaman ya. Kalau yang ini bisa disetting, bisa bentuk timer dan lain-lain. Ada 3 varian warna bosku untuk HD 4515 ini. Ada warna putih, ada warna pink, ada warna hijau-hijau, apa ya, hijau toska ya bosku. Kalau ini untuk inner potnya diklaim sama Philip dia bisa lebih kuat ya, 6 kali lebih kuat. Jadi seperti itu bosku, terima kasih.